Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ali Rido di toko mebel Jaya Furnitur Jepara. Oke, pada kesempatan siang hari ini saya akan review kursi tamu mewah ini. Untuk namanya kursi tamu Bellagio Copper. Nah, untuk barangnya sudah ada di belakang saya. Oke, langsung saja kita review. Barangnya, nah, saya dudukin ini. Ini yang tiga dudukan ya. Ini kursi tamu Bellagio Copper. Nah, untuk bahan full kayu jati. Bahan kursinya full kayu jati. Jati perhutani. Untuk warnanya pakai warna gold ya. Kombinasi dengan silver. Di silver di bunga-bunganya ini. Nah, untuk kain joknya ini pakai warna emas. Ini sesuai requestan dengan customer ya. Jadi kita sesuaikan dengan permintaan. Kalau mau request bisa kita melayani. Nah, ini yang satu dudukan ini untuk detail-detail kiranya juga mantap, masih bagus, masih terjaga lah untuk kualitasnya. Nah, untuk tingginya, nah, bisa dilihat sama ya. Nah, sama untuk tingginya, kurang lebih ini tingginya 170, dan untuk yang satu dudukan ini untuk lebarnya kurang lebih 120 yang satu dudukan. Untuk yang tiga dudukan ini untuk lebarnya 2 meter 30 untuk tinggginya sama 1 meter 70 ya. Oke, lanjut lagi yang dua dudukan ini. Ini untuk lebarnya kurang lebih 170 untuk lebarnya, dan tingginya juga sama. Walaupun ini set standar, tapi ini untuk ukurannya jumbo karena tidak seperti biasanya untuk seperti kursi-kursi Romawi gitu. Biasanya kalau yang tiga dudukan itu paling panjang 2 meter ya. Dan untuk mejanya ini, nah, mejanya ini pakai resin, tidak pakai kayu. Nah, untuk ukurannya ini 1 meter 60 panjangnya dan lebarnya 120 cm. Tuh kiranya juga bagus karena ini model cetakan ya, tidak diukir pakai pahat gitu, tidak, karena resin biasanya dicetak. Nah, ini kalau dari kayu itu susah bikinnya, dan pasti kalau bisa harganya lebih mahal karena ini bosnya pengen seperti yang foto-foto yang beredar itu, yang desain-desain masih bagus itu. Nah, kalau yang desain masih bagus itu banyakan itu pakai resin. Jadi kalau yang kayak di foto-foto yang beredar itu, nah, inilah penampakan aslinya kayak gini, yang model pakai resin mejanya ya. Oke, yang tadi mau request bisa, kita mau dari request warna kain jok itu bisa semua, jadi bisa disesuaikan lah dengan keinginan customer atau yang pengen mau pesan itu bisa. Mau warna apa, terus kayaknya model gimana, itu bisa. Pokoknya disesuaikan dengan keinginan Anda. Oke, untuk barang ini sistemnya itu pre-order, jadi tidak ready stock. Ini prosesnya juga dari nol untuk kursinya. Untuk mentahan itu enggak ada yang ready, jarang. Tahu saya banyak kan ini proses karena harganya juga agak mahal, terus itu daya jualnya lah, itu kayak kalau mentahan itu biasanya kan biasanya yang cari yang gampang terjual, gampang laku lah kayak gitu. Jadi kalau mau pesan harus ekstra sabar ya untuk waktunya agar hasilnya maksimal. Nah, gitu. Oke.
Oke ya, mungkin cukup sekian dulu untuk reviewnya. Jika nanti ada yang perlu ditanyakan atau informasi yang kurang, bisa ditanyakan di kolom komentar atau nomor di bawah sini ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.